Terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Time. Pemirsa, harga daging ayam di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan naik menjadi Rp35.000 per kilogram. Pedagang mengaku kesulitan mendapatkan stok daging dari peternak dan berikut adalah liputan Jurita Telobanua dan juru kamera Muhammad Rinto. Berdasarkan data Pusat Informasi Pangan Strategis, harga daging ayam di sejumlah pasar di Indonesia naik menjadi Rp34.900 per kilogram. Dan menurut pantauan kami di Pasar Kebayoran Lama ini, betul bahwa memang ada kenaikan harga ayam potong, yaitu menjadi Rp35.000 per kilogramnya. Salah satu penjual di sini mengatakan bahwa harga ayam ini sudah mulai naik sejak satu bulan yang lalu, di mana harga ayam potong sempat seharga Rp25.000 per kilogram, kemudian naik menjadi Rp30.000 per kilogram dalam jangka waktu 2 mingguan, dan terakhir dalam jangka waktu seminggu ini menjadi Rp35.000 per kilogramnya. Hal ini membuat kesulitan para pedagang dan juga pembeli, karena selain harga beli dari peternak ini cukup tinggi, yaitu Rp27.000 per kilogram, stok daging ayam dari para peternak juga berkurang, sehingga para pedagang harus lebih cepat mendatangi para peternak atau harus mencari beberapa tempat pemotongan ayam untuk dapat memenuhi permintaan konsumen. Selain itu, kenaikan harga ayam ini juga mempengaruhi jumlah pembelian karena pedagang mengaku sepi pembeli selama 2 minggu belakangan ini. Dan menurut pedagang di sini, kurangnya stok daging ayam disebabkan oleh cuaca yang buruk belakangan ini, di mana hal ini juga sesuai dengan hasil temuan dari Perhimpunan Peternak Unggas Nusantara yang menyebutkan bahwa cuaca buruk berdampak pada penurunan produksi ayam. Tingginya curah hujan menyebabkan ayam rawan terkena penyakit dan sulit berkembang. Dan ini membuat pasokan ayam di pasar seperti di Pasar Kebayoran Lama ini berkurang sehingga harganya naik. Selain itu, Kementerian Pertanian juga mencatat rata-rata bobot ayam saat ini hanya 1,3 hingga 1,4 kg per ekornya. Padahal idealnya bobot ayam adalah 1,7 hingga 1,8 kg per ekor. Jadi untuk mengatasi hal ini, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan harus mendorong para peternak sehingga dapat meningkatkan manajemen pemeliharaan ayam potong agar harga bisa kembali stabil. Berdasarkan peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27 tahun 2017, harga acuan daging ayam di tingkat peternak yaitu harusnya Rp18.000 per kilogram dan harga acuan di konsumen adalah Rp33.000 per kilogram. Julita Tolomandua, Muhammad Rinto, Berita 1, Jakarta.